Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat adalah implementasi dari visi 100 hari kerja Wali Kota Bandung di bidang unggul, yaitu upaya menghadirkan SDM yang sehat jasmani dan rohani. Salah satu upayanya adalah dengan menggelar roadshow Senam Kota Bandung yang rutin digelar di Spora Kota Bandung setiap tahunnya. Tahun ini, peserta yang terlibat sebanyak 1.800 orang dari total 3 wilayah yang masing-masing terdiri dari 10 kecamatan. Wali Kota Bandung, yang karib disapa Mang Odet, berharap kegiatan ini terus berlanjut setiap tahunnya dan warga yang terlibat bisa mentransformasikan kepada warga lain di wilayahnya masing-masing. Ibu-ibu yang ikut senam di sini, di roadshow ini, mereka juga bisa mentransformasi kepada warga masyarakat, ibu-ibu yang ada di wilayah masing-masing. Ayo, wargi Bandung, luangkan waktu sebentar untuk berolahraga dan lakukan pola hidup sehat.